ketika Allah menunjukkan kebesaran-Nya dengan sebutir korona yang menyerang tak pilih guru, tak pilih pejabat atau orang baru, tak pilih profesor atau gelandang yang kotor. Maka dunia menjadi gempar, semua suara menjadi otak dan pikiran yang selama ini cemerlang merasa cuma belakang tak berani. Tokoh-tokoh dunia yang kemarin congkak dan gagah kelihatan mundur dan tidak berdaya, yang kemarin bicara berkobar-kobar sekarang suaranya hambar. Padahal Tuhan cuma mengirim sejarah debu tanpa suara yang terlepas dari ujung angin, yang meledak dalam bisu lalu berterbangan besar dan pelan-pelan. Dunia seakan setengah porak-poranda, tetapi ya Allah, kasih sayangmu masih tersalur lewat tindakan nyata para relawan yang berjuang di garis depan mengurus orang-orang diserang corona. Mereka adalah pahlawan kemanusiaan. Saat puisi ini kutulis, orang-orang hebat masih tiada, orang-orang besar dunia seakan tampak pergi. Semua menjadi kecil, bumi ini kecil, bintang, bulan, dan matahari kecil. Alam semesta ini kecil. Engkau ya Allah, hanya Engkau ya Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar. Sesudah ini semoga tak ada lagi belalang yang mengaku belalang. Dengan beriman kepada Allah, takkan muncul petualang yang mengaku pahlawan. Terima kasih.